Kita bisa lihat yang ke-69 tahun. Pater Maser menjadi salah satu utusan dari Collegium St. Fidelis Stans untuk mengikuti kanonisasi Bruder Klaus menjadi Santo Klaus di Roma pada tahun 1947. Pater Maser menjadi guru dan bapak asrama seminari kecil di kampung Renexvis 1955 sampai 1968. Menjadi pemimpin rumah atau rektor tahun 1968 sampai 1971. Almarhum juga menjadi provinsial selama dua periode dari tahun 1971 sampai 1974 dan prokurmisi tahun 1974 sampai 1977. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kehidupan kadang menjelma bak sebujur jasad sakit yang dilumperi limpahan anarkronisme, dusta, rekayasa teknologi, tapi juga euforia di sekujurnya, di mana kebebasan harus selalu diperjuangkan. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Pater Anton S. Wasser SPD yang telah engkau panggil dari dunia ini kehadiratmu. Dengan perantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan bersama
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Terbaiklah kita semua karena saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Semoga Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Suster Bruder yang kami kasihi, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang kami cintai. Kami tidak akan mengatakan banyak hal. Juga di sekolah-sekolah lain di seluruh Manggarai Raya ini dibawa Yayasan Interkooperasi Pendidikan Santo Claus. Kita kenal Pater seperti apa? Saya hanya menyampaikan satu catatan kecil. Beliau datang ke Indonesia tahun 1977 dan mulai berkarya di Paroki Wangkung Januari tahun 1978. Setelah kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih atas seluruh pengabdian Pater Erzbaser dalam seluruh pelayanannya istimewa di kuskupan ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara Saudari umat iman sekalian dalam suasana duka ini dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renekaristi pada malam ini sudah selesai. Kembalilah dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.